Halo Sempeton, saya Fitruli Rustapa, kiper Bali United. Saya memulai berkenalan dengan sepak bola di kampung halaman saya di Garut. Dari situ saya mulai mengenal sepak bola, terus pertama belajar sepak bola, masuk SSB sepak bola di sana. Setelah itu saya menginjak SMA, berangkat ke Bandung untuk melanjutkan sekolah sepak bola saya di SSC Arsenal, terus di Kirpai, dan setelah itu saya lulus SMA, berangkat ke Gersik untuk seleksi masuk tim U21 di sana, dan alhamdulillah saya bisa lolos dan bergabung bersama tim Gersik United U21. Setelah berjalannya Liga U21, saya terpanggil untuk melanjutkan ke tim seniornya. Di sana dapat 1 tahun dan alhamdulillah mendapatkan menit bermain juga. Setelah itu saya berangkat ke Jayapura untuk bergabung tim Persipura. Di sana saya dapat 3 tahun. Di sana mulai saya beradaptasi dengan suasana baru, dengan orang-orang yang baru, banyak pengalaman di sana, dan alhamdulillah waktu itu saya punya jam menit bermain yang banyak. Dan di tahun 2021 saya alhamdulillah masuk urutan best goalkeeper, save terbanyak. Terus alhamdulillah dari sana saya bergabung dengan tim Persib, dan di Persib saya melanjutkan karir selama 2 tahun, dan alhamdulillah pada musim kemarin kami juara, dan sangat berarti bagi saya karena dari Bandung saya belajar sepak bola, terus mempersiapkan diri untuk menjadi pemain sepak bola yang baik, yang bagus. Dari sana mulainya, dan impian juga dulu sempat ingin membela tim Persib secara cepat di sana, tapi mungkin jalan sepak bola itu tuh berliku-liku, dan kemarin alhamdulillah kami di sana juara. Dan tentunya sekarang saya punya harapan baru, terus punya impian yang baru untuk karir kedepannya. Kebetulan orang tua saya, ayah saya goalkeeper, jadi saya waktu kecil melihat ayah saya tuh keren gitu. Jadi saya dari kecil kenal sepak bola, pengen jadi kiper. Ayah cuman sampai ke tim Persigar dulu, timnya Garut. Setelah meraih juara kami di Persib, tentunya itu menjadi pelajaran buat saya, terus menjadi
apa cambuk juga buat saya untuk bermimpi lebih besar lagi, bermimpi lebih tinggi lagi untuk kedepannya. Dan sekarang saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk bergabung di tim Bali United, tim yang sangat luar biasa, tim salah satu tim terbaik yang ada di Indonesia. Tentunya saya sangat senang, sangat bangga juga berada di sini, dan tentunya saya ingin berusaha bekerja semaksimal mungkin di sini untuk tim Bali United, dan semoga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi target tim Bali United bisa tercapai. Pas pertama saya masuk ke area Bali Training Center ya, saya terkesima dengan suasananya, dengan apa areanya yang dekat dengan pantai. Tentunya itu menjadi apa keindahan dan keunikan tersendiri. Tentunya itu sangat luar biasa, sangat bagus, sangat cocok gitu untuk tim profesional mempunyai fasilitas seperti ini. Di dalam Bali United Training Center juga fasilitasnya sangat luar biasa bagus, ada gymnya juga di sini, dan tentunya itu fasilitas yang sangat mumpuni untuk sebuah tim. Untuk teman yang sebelumnya bersama di klub, mungkin ada satu, Saimima ya, dulu pernah di Gresik United bareng sama saya 1 tahun di sana. Kami bekerja sama di sana. Udah sempat chat-chatan belum kalau di sini? Sempat chat-chatan sedikit bagaimana di sana, terus gimana suasananya di sana ya, semacam tanya kabar, tanya seakrabnya saya sama Saimima. Untuk persaingan di penjaga gawang, saya rasa setiap masuk ke sebuah tim tentunya persaingan itu ada, apalagi tim-tim yang saya sebelumnya juga punya penjaga gawang yang baik, dan saya juga merasakan atmosfer persaingan itu seperti apa setiap harinya, dan tekad saya ya masuk ke dalam sebuah tim, siapapun itu penjaga gawangnya, dari manapun teman kita itu berasal, kita pastinya bersaing secara sehat, terus bekerja sama-sama, fight, berjuang, dan tentunya kan siapapun nanti yang dipilih oleh pelatih, khususnya kan hasilnya buat tim Bali United. Untuk target, pastinya saya punya target pribadi juga, punya target tim juga. Ya, untuk target pribadi ya mudah-mudahan saya mendapatkan jam terbang dan menit bermain yang banyak di sini, bisa berkontribusi untuk Bali United, dan saya pribadi bisa berprestasi dan sukses di sini. Dan untuk target saya untuk Bali United, semoga saya bisa membantu untuk
mencapai apa yang jadi ditargetkan tim Bali United, dan semoga kami semua bekerja dengan baik, bekerja dengan sangat luar biasa musim ini, dan semoga kita meraih juara di musim ini. Ya, pertama saya dapat panggilan dari Bali United, ya, pertama kan saya ngerasa, wah, ini kesempatan bagus nih buat saya untuk melanjutkan karir di sana, untuk memenuhi impian baru saya di sana. Dan saya teringat momen-momen lawan Bali United, pertandingannya semuanya seru, saling jual beli serangan, dan alhamdulillah waktu putaran pertama kemarin di Liga saya berhasil clean sheet melawan Bali United, dan saya senang bergabung di sini, dan sangat bersyukur bisa gabung bersama Bali United. Bali United, jaya!